ini kan aku mau beli wardah ya. Mau beli BB cream. BB apa? Iya, BB cream. Iya, terus fondant Iya, BB cream sama conditioner. Iya. Terus mau direkam ya? Gak iya. Bisa, oh, enggak bisa. Pikir boleh karena enggak boleh, Rega enggak boleh, enggak boleh. Tante Ismi, iya Tante Ismi yang alay dan lebay buat itu. Oke gengs, aku gak sendirian dan kali ini aku bersama si gebetan aku yang paling uc ulala ya, yaitu Acel. Nih, sekarang aku bersama Acel, si gebetan aku yang paling uc dan manja. Dan sekarang Acel udah punya opening baru gara-gara aku ya. Yuk, 1, 2, 3. Yo, what's up? Kan lebih laki, momen mager. Ketemu lagi bersama Acel Cute. Acel Cute, iya Acel Cute. Yang manis manja begitu. Acel Cute yang manis dan manja begitu. Jadi karena Acel udah punya opening dan udah manja-manja banget ya, aku ingin dimanja. Jadi kemarin Acel baru nge-WA aku, video call video aku. Mimi, gua habis make up dong. Gila, make upnya sombong bener, keren bener, sombong bener. Terus dia langsung ngajakin aku apa, Cel? Duel make up. Tuh, gila gak lu? Ya, jadi Acel udah sebenarnya udah punya make up. Cuma kata Acel pengen beli yang baru di rumah karena udah mau habis gitu ya, Cel ya. Sekalian aja karena aku pengen belajar make up, aku beli juga. Dan Acel juga ngajarin aku namanya foundation. Ada apa lagi, Cel? Eyebrow, eyeliner, eyeshadow, blush on, lip tint, contour, dan masih banyak lagi. Kok lebih tahu kamu sih? Kan biar kayak opa-opa. Oke. Jadi sekarang kita beli make up-nya dulu ya, Cel ya. Ya udah, cus. Abis itu kita bakalan duel dan kalian harus komen bagusan aku apa Acel ya. Let's go. Aku sih bakalan yakin menang. Soalnya sebenarnya aku tomboy tapi aku sering ngefans banget sama Indira, sering nonton video dia gitu. Enggak mungkin tomboy kayak begini dia menang. Enggak mungkin, guys. Oke, kita buktiin aja. Iya. Let's go. Mbak. Sono. Acel lebih tahu kalau tempat-tempat make up. Padahal kan gue penguasa tangsit ya. Kalau make up kurang tahu. Gue rajanya, Kak. Raja apa ratu? The queen of make up. Aduh. Apa Cel, kita hari ini kira-kira beli apa aja yang sekiranya perlu? Kiranya perlu ya udah kayak biasa aja. Tadi bedak udah ada ya? Bedak udah ada, nggak usah. Iya. Paling kayak foundation kayaknya perlu deh. Yang merek Wardah atau apa gitu. Acel nggak pernah pakai ini ya? Nggak pernah. Ih, dia mah nggak pernah ada bulunya. Heran gue. Bersih. Tau kan aku bilang apa di sini tuh ada dia brandnya. Oh iya benar. Wow. Apa sih Cel, beli apa aja hari ini? Biasanya tuh kita harus beli paling foundation. Foundation. Foundation itu apa kegunaannya, Cel? Melapisi muka dulu dari sebelum make up. Melapisi make up dulu sebelum make up. Kak, ada mau nanya deh. Maaf ya. Yes. Wardah foundation. Foundation. Oke. Okay. Kayak gini ya, eksklusif. Yang mana, Cel? Yaudah. Natural. Ini warna kulit kamu aja. Cara ngeliatnya? Dari natural. Ya udah natural aja. Biasa sih kulit apa natural. Aku ini kalau enggak beach, Kak. Kalau natural tetap belakang. Kira-kira aku pakainya yang apa, Kak? Kak, ini kan aku mau beli Wardah ya. Mau beli BB cream. BB apa? Iya, BB cream. Iya, terus fondant. Iya, BB cream sama conditioner. Iya. Terus mau direkam ya? Gak iya. Bisa, oh, nggak bisa. Pikir boleh karena nggak boleh, Rega nggak boleh. Natural wet
terlalu putih. Terus apa lagi? Coba tanya, ini kan tester. Oh ya. Yang kayak gini, Kak. Ada lagi apa lagi, Cel? Maaf ya, Pak, tapi enggak bisa divideoin ya. Iya. Kenapa? Enggak bisa divideoin walaupun ini. Iya. Enggak ada, Cel. Coba lu sih cocok. Ini lipstiknya nih. Ini lipstik. Iya. Itu cocok tuh lebih ke peach-peach gitu, jangan terlalu pink. Ini ya. Apanya? Kalau lip tint lu bagusan agak jangan merah-merah biasa. Ya udah lu aja yang pilihin. Ini belasan kan? Iya. Acel yang ngerti beginian mah udah. Kuserahkan semuanya pada Acel. Kayaknya lu lebih koren deh. Karena lu memang cocok. Ini? Iya. Oke, satu dapat. Lu juga bukan ini kan kita ini mau sama, battle. Sama kulit kita sebenarnya sama. Sama, udah gua mah cocok-cocok aja. Lip tint-nya. Paling yang benar-benar yang tadi aku pegang enggak sih yang kayak yang bitter sweet. Itu lebih ke apa? Iya, ini bitter sweet tapi dia peach-nya pure peach gitu, enggak kayak ada coklatnya gitu. Oh, aduh. Iya. Bagus kok untuk ini. Ya udah, ini aja. Iya. Ini. Kebacon bentar beli gini-ginian. Bantalan-bantalan, bundelan itu loh. Udah gak usah divideoin, pasti gak boleh. Udah, CL. Udah. Oke. Julitnya ntar dulu. Jadi sekarang kita udah belanja tadi peralatan make up. Aku lebih gak tahu sih, Acel. Semua aku selain ke Acel. Coba, Acel, jelasin dulu ini apa. Raya terbuka. Jelasin dulu kegunaannya. Santai, mbaknya. Oh iya, mohon maaf, Tuan Putri. Oke, guys. Okay. Ini tuh kayak yang simple-simple aja. Karena di kamera juga nggak kelihatan menjok. Ya. Nah, dari yang pertama kita kita berarti make up-nya make up Korea-Korea natural ya. Look-look aja. Iya. Yang ala kadar, mohon maaf netizen yang beauty vlogger nanti takut tadi menonton gitu kan. Ala kadarnya aja. Ala kadarnya. Kak Indira. Oke, okay, jelasin dulu, Cel. And then di sini ada kita tadi ke stand-nya Wardah. Ya. Ini kita pakai yang light beige. Ya. Ya. Begitu. Kegunaannya. Untuk melapisi muka sebelum pakai makeup lainnya kayak contour. Oke, baik. Baik. Lanjut. Yang kedua adalah ini kita juga pakai blush on. Asik. Blush on ini dari Emina. Wah. Jadi yang bitter sweet. Jadi kalau kalian juga kan ini kayak Korean look ya kan ya. Heeh. Pokoknya jadi, tadi yang milihin semuanya itu Acel, soalnya dia yang lebih paham. Terus juga ada lip tint dari Kadea. Ya. Dan ini juga ada dapat voucher, guys. Enggak, ini lipstiknya udah habis. Tadi pengen beli kayak sayang di rumah masih banyak. Itu apa? Lucu banget. Oh. Bedak lu keluarin. Oh iya deh, mohon maaf. Ini dari Watson. Oh, oke. Okay. Sponge. Tadinya mau beli beauty blender, tapi ternyata harganya mehong. Kita pengen yang simple. Mehong cin. Untuk anak-anak kan apalagi Tante Ismi kan keponakannya masih kecil-kecil ya. Ah, benar banget. Cukup untuk dompet anak kecil SMP. Alemong bentar lagi. Ini. Oke. Okay. Ada bedak aku, biasa aku pakai itu adalah. Tara. Pounce Baby dari Thailand. Jadi yang saudara-saudaranya sering ke Thailand, Justin bagus nih kita. Bukan lagi. Ada bling-bling gitu. Jadi gue kan ya ponakan-ponakan ini semuanya, kalau misalkan Acel ternyata lebih tahu dimaklumi. Namanya juga masih belajar ya. Ntar next-nya gue sebelum bikin video, make up dulu sama Acel. Iya, kan? Lebih. Alemong. Cus, kita mulai make up challenge-nya ya. Kita lihat kita siapa. Oke. Kalian tim ponakan Ismi apa Acel lovers? Komen di bawah. Acel lovers dong. Oke, cus aja ya. Pertama kita buka pertama dulu. Pertama ya, oke. Okay. Oke, okay, Lego. Oke, pakai itu ya. Jadi, pokoknya enggak boleh nyontek ya. Enggak boleh nyontek, oke. Okay. Enggak boleh pakai cermin. Jadi kita cermin cuma dari kamera ini. Medok-medok silakan. Oke. Okay. Kenapa udah gini-giniin guys, sebenarnya guys. Kayaknya gue harus ini muka gue dulu deh pakai tisu tadi. Tisu basah juga boleh. Oke, step pertama ya, Cel. Ini tadi baru diajarin Acel. Kita cuci muka dulu, yang bersih ya Allah masih ada aja. Aduh, gue lagi jerawatan nih. Kayaknya jatuh cinta sama kamu.
nggak bersih ini ya. Nyontek. Kalau nyontek, milik diri tuh. Lihat perbedaan yang sangat signifikan kalau misalkan cewek beneran di sini. Kan tadi juga bener gue pas tester di sini. Guys, ini kita nggak pakai kaca. Pakai kaca nggak bisa nih, jadi kita harus begini aja, tarik-tarik aja. Boleh kali pakai kaca. Boleh lah ya. Soalnya di kamera kadang ininya nggak kelihatan dempulnya kita. Iya. Alemong, Ines. Sebel banget dong. No nyontek-nyontek ya. Gue baru tahu kalau make up itu harus ditap-tap gini. Biar dia meresap. Oh, ayang-ayangku. Banyak. Kapan-kapan Kak Rega juga boleh tuh guys. Oh, di komen tuh guys. Oh, 2 juta subscriber ini dong. Potong rambut ya. Banyak yang request. Atau enggak diwarnain gitu kan di bleachingnya dia. gue pernah ini apa? Nyatok dia. Iya. Ah, kalau panutan lu dalam bermakeup siapa, Cel? Biasa. Siapa? Yang paling cetar banget itu ya. Siapa? Tasya Farasya. Walah, Tasya Farasya tuh kata dia. Iya, siapa tahu kan nanti di ternotis di YouTube-nya. Kalau aku Kak Indira. Hai, aku suka bacot lu Kak Indira. Cakep juga Cel, gue kalau dandan Cel. Memang lu sebenarnya cantik, Kak. Cantikan lu Cel, udah. Banyak kan, Mbak, di hidung-hidung gitu. Lu gak usah takut, gini aja nge-swatchin aja terus gitu. Nah iya, kanan-kiri Mbak, bukan diputer-puter. Oh iya. Oke. Okay. Udahlah cukup, gue mah anaknya natural aja. Udah. Pasti terakhir ya? Cel. Terakhir ya? Terserah dong, kan ini privasi. Oh, no. Gua pakai ini pakai yang di mata. Cenah. Ih, kau pasti dia tahu, geng. Lu juga Cel, jangan nutupin muka. Ke gua dong. Ngapain ke sono? Biar bisa ngintip maksudnya. Ih, bagus di bibir lu, di bibir gua mah enggak bagus kayak gitu. Gua lebih suka lipstick. Si kalian tim lipstick apa tim lip tint? Oke, guys. Aku ada tambahan satu lagi aku lu. Gimana? Pensil alis lagi jangan-jangan nih. Ini dia. Ini apa ya? Lip balm. Jadi Nivea ini bagus banget, lip balm. Biar gak kering gitu. Tapi suka pakai itu dong. Malah lebih bagus. Tidak cocok. Jadi kita habis makeup tuh juga harus dirapi-rapiin guys. Soalnya menhong sayang kalau enggak disusun beres-beres. Ya udah kayak gitu. Oke, ini looks-nya look natural ya guys ya. Dan lihat punya aku. Oke, langsung komen aja ya udah. Kayaknya yang menang Acel deh, emang dia yang lebih pro gitu kan. Komen, komen, share. Pokoknya next aku ngajak kamu duel layangan sama Gundu. Gimana? Bola. Oke, kita coba. Deal ya. Oke. Gua kalah kalau make up. Next, layangan, bola sama Gundu pasti gua yakin menang. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Bye-bye. Komen di bawah challenge apa lagi buat kita berdua. Bye.